Cihuy, seru banget tuh Panji jalan-jalan sambil menikmati waktu break dari syuting. Naik becak gini berasa banget ya, sepoi-sepoi anginnya. Sekalian hitung-hitung jagain bumi dari polusi ya kan, ramah lingkungan gitulah kalau naik becak mah. Eits, katanya nih Panji mau OTW jajan receh abis-abisan nih Foodies. Wah, kita ikutan lah mah kalau kayak gitu ya. Hai Foodies, sekarang saya ada di daerah Kecamatan Tangerang di Jalan Kisah Maun. Nah, sini banyak beberapa macam makanan yang perlu kita hunting. Ada dari Korea, Malaysia, terus juga ada... Wah, banyak banget. Penasaran seperti apa? Kita lihat, kita hunting. Kalau camilan ini, Foodies sudah nggak asing nih kayaknya. Walau asalnya dari Prancis Barat, tapi cocok bing-bing di lidah warga plus 62. Yes, the crabs. Tapi bukan sembarang crabs loh ya. Crabs yang ini tuh spesial karena ukurannya jumbo. Toppingnya juga lebih bervariasi. Oke, favoritnya apa aja di sini? Bikin dua-duanya ya, Oreo sama keju, terus di sininya tadi apa tuh? Coklat keju. Oke, bisa ya? Saya boleh nyobain nggak nih? Lingker-lingkerin ya, boleh nggak? Boleh. Oke. Foodies membuat crepes ini gampang-gampang susah. Gampang buat yang udah biasa, susah buat Panji yang masih newbie. Emang kayaknya simple, tinggal tuang dan ratakan. Tapi kalau nggak jago, crepesnya bisa sobek atau patah. Yakin deh nggak semudah itu, Verguso. Nah, waktu terbaik untuk ngasih topping adalah pas adonannya setengah matang kayak begini nih, Foodies. Setiap hari, Big Crepes ini nggak pernah sepi peminat. Makanya rutin tuh habis sampai 20 kg adonan. Jadi ratusan crepes gitu kali ya. Yeay, sudah jadi. Sabar. Oh, ini masih panas ya. Nah, Foodies, sudah jadi nih dua-duanya big size. Ternyata, panas banget. Penasaran seperti apa, kita cobain yuk. Kita cobain, di mana ya? Situ aja ya. Oke, Mas, terima kasih ya. Oke. Crepes ukuran jumbo dengan dua topping premium begini, harganya cuma Rp20.000, Foodies. Terjangkau lah ya. Bismillah, dari sini. Krenyes-krenyes gimana gitu, manis. Ya, ya kan? Tuh bener, banyak pelanggan juga yang ngomong krenyes-krenyes gimana gitu. Apalagi orangnya juga berasa banyak. Ini banyak banget dikasih sama kejunya. Saya baru nyobain yang pinggir-pinggirnya. Sekarang nyobain yang bagian dalam. Wow, ternyata enak. Crepes dan toppingnya ini ngeblend banget. Jadi lazis, pakai abis. Adonannya juga mantep, toppingannya juga manis gurih. Crepesnya super renyah. Aduh, udahlah ya, pokoknya juara umum. Cookiesnya sama kejunya ini benar-benar berasa ya. Foodies. Jadi kalian harus tahu, mereka itu ngasihnya banyak banget, nggak cuma sedikit, mereka banyak banget ngasihnya. Ya. Sekarang saya pengen nyobain yang coklat sama keju. Nih. Bentuknya aja udah besar banget tuh. Kepala saya kan, ini besar banget. Wow, kita cobain ya yang keju sama coklat. Gak berasa. Wah, Foodies. Jadi yang kalian sudah coba yang sudah udah ada, crepes-nya itu, dia mungkin lebih tebal dan ini lebih tipis. Tapi rasanya nggak kalah manis sama yang sudah ada. Ini enak banget. Kalian harus nyobain juga nih, crepes big size. Big banget. Rasanya juga big. Enak. Rasa crepes versi kaki lima ini gak kalah lo Foodies sama yang ada di mall-mall. Pokoknya kalau gak cobain pasti bakalan nyesel. Foodies, gak cuma itu. Saya punya cara makan yang paling berbeda. Nih, lihat nih. Meskipun big size, kita lipat. Jadi bukan big size. Tuh. Lebih seperti kayak martabak. Ini dia baru crab. Makan receh.
menu bener sih rasanya, gak receh. Lazim.